放在那不加的东西，我喜欢我把这个弄到里面，我把它给它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 dengan pasal lalu Muhammad bin Nur Muhammad bin Hafiz Muhammad bin Hafiz bin Amuti dengan Mas Kahunya Nurul Rp100 tunak habiskan kamu ini Nurulah kami أرسله بالهدى ودين
الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan nikah serta menggalakkannya dan mengharamkan zina serta menjanjikan akan disiksa bagi sesiapa yang melakukannya. Wa qala Allah Ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina adalah merupakan perbuatan yang keji dan satu jalan yang keras, yakni yang membawa kepada kerosakan. Firman-Nya lagi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya wahai firman-Nya lagi dalam surat An-Nisa ayat pertama, Ya ayyuhan nas taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kala alaikum rahima. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu yang Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pula pasangannya yang istrinya Hawa, dan yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan laki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah hubungan yakni salat rahim kaum kabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati yakni mengawasi kamu. Firman-Nya lagi dalam surat Al-Ahzab ayat 70 hingga 71, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu wa qad faza fawzan 'azima. Wahai mereka yang beriman, takut oleh kamu akan Allah dan bertakwalah kamu dengan perkataan yang hak dan benar, nescaya Allah akan menghiraukan segala gerak di amalanmu dan mengampunkan segala dosamu. Dan sesiapa yang taat akan Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya orang itu telah mencapai sebesar-besar kekayaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah kamu itu satu sunnahku. Maka barang siapa benci akan sunnahku, akanlah dia dari kalangan umatku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أَيُّ مَشَابٍ فَنَوَيْتَكَ شَيْطَانُهُ قَائِدًا يَا وَيْدَهُ عَصِمًا مِنِّي. Mana-mana pemuda yang telah berkahwin, nescaya menjeritlah syaitannya lalu berkata, aduhai, celakalah diriku, orang muda ini telah selamat dari budayaku. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوجوا ولا تفرقوا فإن الله لا يحب الزوافين ولا الخوافات. Yang bermaksud berkahwinlah kamu, tetapi janganlah kamu ceraikan dia, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka sama ada lelaki maupun perempuan yang ada berkahwin kerana tidak melepaskan nafsunya dan berseronok-seronok saja. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. Yang bermaksud berkahwinlah kamu akan perempuan
perempuan-perempuan. Kerana sesungguhnya dengan perempuan-perempuan itu boleh mendatangkan keberkatan kepada hamba. Amma ba'd. Fa innal umura kullaha bi yadillahi yamdhi fiha ma yasha' wa yahkumu ma yurid. La mu'akhkhira lima qaddama wa la muqaddima lima akhkhar. Wa la yajidu al-'ujlan wa la yanqadu illa min qada'in. Terus saja jawab. Aku si merdeka.
Muhammad Wan Hafiz bin Aimuti, aku nikahkan engkau dan aku kahwinkan engkau dengan Nur Aidina Hanis binti Muharram yang telah berwakil wali bapa kandungnya kepada aku pada menikahkan dirinya dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Thank you.